Saudara, seiring membaiknya penanganan COVID-19 serta dibukanya kembali pintu masuk dari luar negeri, usaha perhotelan mulai menggeliat. Berbagai penawaran menarik dan pengalaman baru saat menginap menjadi daya tarik wisatawan asing maupun lokal. Adalah Art Hotel Batam, hotel baru di Batam yang menawarkan harga promo serta menawarkan pengalaman menginap dengan konsep sentuhan seni dan gaya hidup. Pemirsa, pembukaan Art Hotel Batam ini merupakan respon pengusaha perhotelan terhadap situasi perekonomian Indonesia yang mulai membaik pasca pandemi COVID-19. 5, 4, 3, 2, 1. Resmi sudah soft opening of Art Hotel Batam hadir di Kota Batam. Selamat sekali lagi, kita doakan selalu sukses terus untuk tempat yang baru, memberikan apresiasi yang besar sekali untuk pada pagi hari dan tempat yang luar biasa di Kota Batam. Pembukaan pintu luar negeri khususnya Singapura dan Malaysia diyakini akan membutuhkan akomodasi bagi pelaku bisnis dan wisatawan. Untuk itu, Art Hotel Batam hadir dengan menawarkan pengalaman menginap dengan konsep sentuhan seni dan gaya hidup. Penerangan Memoir Media, Art Hotel Batam, ini dia. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Baik. Chief Operating Officer Art Hotel Group, Edward Rudolf Pangkerago menjelaskan, pembukaan Art Hotel di Batam ini juga bagian dari Art Hotel Group untuk menggeliatkan industri kreatif melalui fasilitas yang tersedia di Art Hotel Batam ini. Art Hotel Batam yang terletak di bilangan Batu Selicin Lubuk Baja ini menyiapkan ruang untuk anak muda berkreatif seperti art space, age space, dan bar space. Ruang ini bisa digunakan kaum milenial yang ingin mengekspresikan diri melalui seni dan kreativitas. Ini hotel kita pertama di Batam, Art Hotel Batam, setelah kita mempunyai 54 hotel lainnya yang tersebar di Indonesia. Yang jelas, konsep seni rupa yang kita tampilkan adalah konsep seni rupa dari Kepulauan Riau, khususnya Batam. Jadi ini yang membedakan dengan hotel-hotel kita di lainnya yang di Indonesia. Jadi kita ingin menyodorkan produk yang berbeda dengan pelaku bisnis lainnya. Jadi yang kita harapkan bahwa kita juga mempromosikan bukan hanya Batam secara kota di atau kepulauan di pulau di Kepulauan Riau, tapi juga ada konsep-konsep seni rupa yang kita bisa sebarkan juga ke daerah-daerah lain di Indonesia dengan tujuan wisatawannya, sehingga memperkenalkan Batam bukan hanya sebagai kota atau pulau industri yang dengan menyangkut bisnis dan trading, tapi juga dengan konsep seni rupanya. Kebetulan kita bekerja sama dengan Hotel Ozone Internasional, di mana kita juga bangga telah dipilih sebagai salah satu partner untuk PT Hotel Ozone Internasional. Jadi ini yang kita sandingkan dengan visi yang sama juga untuk konsep Art Hotel secara keseluruhan. Untuk warga Batam, mari datang ke Art Hotel Batam, karena di Art Hotel Batam kita menyajikan bukan hanya penginapan yang berbeda dengan konsep yang berbeda, juga makanan, minuman, dan servis juga yang berbeda yang kita tonjolkan. Dan terutama kita mempunyai konsep pameran seni rupa yang berbeda, yang kita kombinasi antara seni rupa Kepulauan Riau dan daerah lainnya dari Indonesia. Dengan konsep yang diusung oleh Art Hotel Batam, diyakini oleh owner Art Hotel Batam akan menjadi hotel butik pertama yang menawarkan pengalaman berbeda saat menginap bagi pelaku bisnis dan pelaku pariwisata. Hotel ini adalah hotel seni pertama di Kota Batam. Nanti setiap 3 bulan kita ada pameran seni di kanan sana, setiap 3 bulan nanti kita ganti. Terus nanti di akhir bulan kita ada buat ruangan cerutu di sini. Satu-satunya di Kota Batam yang ada ruangan cerutunya. Jadi penikmat cerutu bisa nginap di sini nanti. Terus bulan 12 akhir kita ada buat rooftop bar di atas. Moga-moga rooftop barnya itu memang yang paling bagus di Kota Batam. Ya, terus ada 138 kamar di sini. 132 kamarnya tipe studio 30, 6 kamarnya studio 45. Jadi promonya itu harga kita start harganya itu promonya 598 sampai 31 Agustus. Harga ini menjadi istimewa untuk para anggota Art Hotel Circle. Loyalty program Art Hotel Group karena akan mendapatkan profilage diskon 10% dari harga yang berlaku. Untuk memudahkan pelanggan
Art Hotel Circle juga bisa ditemui di aplikasi digital iOS dan Android. Kita mengucapkan selamat atas kehadiran Art Hotel ini, sekaligus juga menaruh harapan yang besar agar manajemen bisa menjadikan Art Hotel ini sesuatu yang berbeda dari hotel-hotel yang lain, menyajikan kemasan-kemasan yang berbeda. Rangkaian acara soft opening Art Hotel Batam ini berlanjut hingga malam hari dengan pesta bersama para kolega Art Hotel Batam yang menampilkan berbagai atraksi seni dan hiburan live band, DJ performance, serta door prize undian berhadiah voucher menginap di Art Hotel Hotel seluruh Indonesia.